kita, perkuat border kita. Semua duduk, belum ada komando. Belum ada komando untuk bergerak. Silakan duduk. Bergandengan tangan, duduk semua bergandengan tangan. Para ulama kita, para habib kita, dia memberi komando apa-apa. Semua duduk, kita saling bersama di sini. La haula wala quwwata illa billah. Semua duduk, tidak ada yang terpancing. Semua duduk, kita syahid bersama. Buat bukti kita lewat sosial media perangnya. Awas saya dari keluarganya. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anam Hadi bin Hamdi Segaf, salah satu yang tadi ikut demo di Jakarta, dapat isu daripada orang-orang bahwasanya anak meninggal dunia, dan Habib sekarang katakan bahwasanya alhamdulillah dengan izin Allah, walaupun kami sakit hati dan sekarang terbaring salah satu rumah sakit. Tepat tadi pada saat Isya, kita semua para ulama, para habib yang sedang dalam aksi demo, damai, tenang, dilempari dengan gas air mata, damai buta, dan bahkan gas air mata seperti jatuh tepat di dalam dada dan muka. Dan sampai sekarang masih terasa sakitnya di mata dan juga di dada. Ini satu bukti insya Allah, satu pukulan besar untuk umat muslim dunia, umat muslim Indonesia khususnya, agar mengambil sikap dan tindakan bahwa permasalahan sudah sangat fatal dan luar biasa. Kita berharap mudah-mudahan semuanya, para habaib, para ulama, bener Jin, untuk nggak itu sih. Bapak ditembak. Bener kena mobil itu. Bapak ditembak.
Bener Om Jin? Untung gak itu. Iya, untung ya. Bener gak kenal mobil dia. Bapak ditembak. Iya, bener kena mobil itu. Jangan dikasih air, Pak. Iya, 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 iya. Allah berkatuh kepada kaum muslimin dimanapun berada, seluruh Indonesia pada khususnya. Malam hari ini kami DPD PI Kalsel menjadi saksi pada demo yang dilakukan pada hari ini sampai malam ini, bahwasanya kericuhan yang terjadi pada malam hari ini itu murni disebabkan karena aparat kepolisian yang terlebih dahulu menembakkan ke arah para demonstran daripada gas air mata. Jadi kalau ada berita di luar sana yang mengatakan bahwasanya kaum muslimin yang ingin merangsek masuk, ingin membuat kericuhan dan sebagainya, maka itu semua bohong. Itu semua dusta. Yang pasti itu semua dilakukan oleh mereka karena ingin mengusir kita daripada demo damai tersebut. Padahal kita tidak ingin apa-apa, cuma ingin ditemui oleh Presiden Jokowi, kemudian dia menetapkan Ahok sebagai tersangka, kemudian ditangkap karena dia sudah bersalah, akan tetapi kita diusir secara paksa. Dan kita sempat tadi terkena daripada gas air mata tersebut, sehingga perih mata kita, semua teman-teman akhirnya mundur. Dan insya Allah sekarang kita akan menuju gedung DPR. Terima kasih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.